أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Fadilah Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Muslimin, Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berhimpun dan beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang penuh dengan ketenangan sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ketenangan sakinah dalam jiwa kita, dalam hati kita, sanubari kita, dan semoga dengan berkat kehadiran kita pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rahmatnya kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa dalam kita membicarakan tentang kisah insan yang paling agung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian untuk kita sama-sama basahkan lidah terlebih dahulu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shofiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Pada muka surat 309, tajuk dua pihak saling berhadapan. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila tentera musyrikin mula menampilkan diri dan kedua-dua pihak saling berhadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Allahumma fanasaraka alladhi wa'adtani, Allahumma ahnihum. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, inilah orang-orang Quraisy yang telah datang dengan sombong dan megahnya. Mereka menentang engkau dan mendustakan rasulmu. Ya Allah, maka engkau musnahkanlah mereka pagi ini. Dan pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Utsbah bin Rabi'ah di atas unta merahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah kebaikan di kalangan salah seorang daripada kalangan mereka, tentunya ia berada pada penunggang unta merah itu. Iaitulah maksudnya Utsbah bin Rabi'ah. Kerana sebagaimana yang kita semua telah bincangkan pada kuliah yang lalu, bahawasanya Utsbah bin Rabi'ah dia telah berusaha untuk mengajak orang-orang Quraisy supaya mereka ini membatalkan peperangan mereka dengan orang-orang Islam. Dia dah ajak dah, dia punya kuncu-kuncunya, dia dah cuba usahakan agar supaya orang-orang Quraisy berpatah balik. Sebab apabila berita yang disampaikan oleh wakil daripada kalangan mereka untuk meninjau akan tentera Islam yang dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarnya khabar yang buruk. Walaupun bilangan tentera tu memang dia punya peninjau dia menyatakan cuma dalam bilangan 300 orang. Tetapi bila tengok gerak-geri sikap orang-orang Islam, fasubhanallah, orang yang menjadi orang yang meninjau ataupun orang yang menyelidik ini, dia tengok dan akhirnya dia memberikan gambaran bahawasanya orang-orang Quraisy akan kalah dalam peperangan tersebut. Maka Utsbah bin Rabi'ah dia berusaha untuk supaya orang-orang Quraisy ni dia patah balik, tapi Abu Jahal dia berkeras. Akhirnya gagal jugalah usaha Utsbah bin Rabi'ah. Jadi Nabi SAW sebut, subhanallah, kalaulah kebaikan di kalangan salah seorang mereka, tentunya ia berada pada penunggang unta merah itu. Sebab tu dalam sesetengah kitab Sirah mengkategorikan Utsbah bin Rabi'ah ini
sebagai penjahat, tapi penjahat yang baik sikit. Ada juga tu penjahat yang baik. Dia jahat-jahat tapi dia tak sejahat Abu Jahal dan juga Abu Lahab dan sekutu-sekutu dengannya. Sebab tu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang masyhur dengan Utbah bin Rabi'ah. Bagaimana Utbah bin Rabi'ah ni, dia pernah tawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaran-tawaran yang tak pernah diberikan oleh orang-orang Quraisy, melainkan dia sanggup berikan tawaran itu kepada Nabi. Kisah tentang tawaran, dan seandainya Nabi SAW ni dakwah dia kerana harta. Biasa tuan-tuan dengar hadis tu kan, awal-awal dalam sirah Nabi SAW ada bicarakan, kalaulah disebut kepada Nabi, kalaulah kan dakwah kamu ni kerana harta, kami akan kumpulkan harta seluruh orang-orang Mekah dan diberikan kepada kamu agar kamu menjadi orang yang paling kaya dekat Mekah, maka kami akan kumpulkan harta itu. Nabi SAW diam. Begitu juga kalau kerana jawatan, kan? Begitu juga kalau kerana kamu sakit. Semua tawaran-tawaran yang diberikan oleh Utbah bin Rabi'ah ini adalah merupakan tawaran-tawaran yang ianya terus menerus menjadi ujian kepada orang-orang Islam pada hari ini. Bahkan manusia seluruhnya lah. Siapa-siapa sahaja akan kadang-kadang tergadai kan, dia punya perjuangannya disebabkan tawaran-tawaran itu, sebab harta. Kadang-kadang sanggup kan, dia gadaikan perjuangannya kan, kadang-kadang antaranya iaitu sebab jawatan, ditawarkan dengan jawatan maka tergadai perjuangan. Jawatan kan, besar pula tu jawatannya kan, menteri sebagai contoh kan, contohnya lah, ataupun yang lebih besar daripada itu, maka tergadailah kan, perjuangan. Sebab itu dalam perjalanan ini Nabi SAW ditawarkan semua itu, tetapi ianya ditolak mentah-mentah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah kisah antara Rasulullah SAW dengan Utbah bin Rabi'ah. Kemudiannya muslimin para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan saf, yakni barisan tentera Islam. Dalam pada baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menyamakan barisan itu, Nabi sallam samakan barisan saf nak perang ni. Maknanya dalam Islam ni, fasubhanallah, Allah Subhanahu wa taala suka orang Islam ini berada pada satu saf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah SWT suka kan, mereka-mereka yang berjuang pada jalannya dalam satu saf. Nabi SAW betulkan saf orang-orang Islam. Fasubhanallah, walaupun bilangan 300 orang, saf adalah menjadi apa yang merupakan yang ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ketika itu berlaku sesuatu yang menghairankan. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika itu sedang memegang batang panah yang belum dipasang matanya. Batang panah itu digunakan untuk menyamakan barisan para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi betulkan saf sahabat-sahabat ni dengan menggunakan batang panah yang tidak ada dia punya mata dia. Kalau ada mata, habislah, sakitlah, tercucuklah. Kan, batang panah yang tidak ada mata dibetulkan saf. Subhanallah. Kan. Ni kalau lagi baik itu imam ni, imam-imam kan betulkan saf yang nampak kaki tu dah kita sebut istawu, tak betul juga, gunakan tu. Gunakan batang. Tak pun rotan ke. Kan, gunakan batang panah. Tak betul juga, letak terus. Kan, dia punya mata tajam tu. Bagi cocok sikit. Baru best issue dia. Masjid At-Taqwa. Terus viral. Kan, betulkan saf menggunakan batang panah. Sudah. Simin para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah betulkan barisan, seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah
berada agak terkeluar daripada barisan itu, keluar sikit. Barisan lurus, dia terkeluar sikit. Kira-kira kita kalau jemaah kita solat, tuan-tuan, agak-agak berapa orang yang terkeluar sikit daripada softnya. Agak-agaklah, saya rasa ramai. Ramai yang necocok cerita. Sahabat ni, seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu, dia terkeluar sikit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istau ya Sawad." Istau ya Sawad. Biasa imam sebut, "Istau." Maksudnya samakanlah barisan. Betulkan barisan belakang. Nak rapat-rapat soft tak adalah, Istau wa'tadilu maknanya samakan barisan dan juga luruskan. Luruskan. Yang rapat-rapat tu tak adalah sekarang ni. Jarak-jarakkan. Jarak-jarakkan. Pandemik punya hal. Jarak-jarakkan sof. Ada Tok Imam tu. Dulu rapat-rapatkan sof. Okey lah. Sekarang jarak-jarakkan sof. Tapi samakan barisan tetap. Jangan ingat dah jarak tu tuan-tuan boleh. Barisan tu boleh terkeluar seorang. Sengit seorang tak. Sama barisan tetap sama. Istau. Wa'tadilu. Sama. Cuma rapat tu tak adalah sekarang, tak dibenarkan. Jarak-jarak kan soft. Pastikan jarak. Allah SWT Muhammad. Jadi dalam soft tu tiba-tiba sahabat ni terkeluar sikit. Subhanallah, Nabi SAW sebut, "Istau ya Sawad." Samakanlah barisan wahai Sawad. Sambil Nabi SAW menggunakan batang panah tadi yang tak ada, tidak ada dia punya mata dia ke perut Sawad. Betulkan sah wahai Sawad. Lantas Sawad menjawab, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auja'tani." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindakanmu itu telah menyakitkan aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit. Lantas Sawad berkata, "Berikan kepadaku peluang untuk membalas tindakanmu itu." Hari ini kadang-kadang sebut kisah-kisah budak-budak kadang-kadang. Kisah balik. Balas balik. Sakit ni, balas balik. Dengan segera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkapkan perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Istaqid." Balaslah wahai Sawad. Balaslah. Terus Nabi SAW angkat. Angkat perut baginda Nabi SAW. Suruh Sawad ni balas tu. Ni nak perang ni. Settle, bagi settle terus. Kalau ada sakit tadi, balas terus. Waktu kita kalau masih lagi diberikan peluang hidup di atas muka bumi ni, peluanglah belum lagi dicabut nyawa oleh Allah SWT. Jadi kasih settle-settle lah tuan-tuan. Kasih selesai-selesailah. Kalau ada hutang, bagi selesai terus. Ada hutang tu, hutang piutang, bagi selesai. Dan kalau seandainya ada daripada kalangan rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang kita rasa kita pernah menyakiti mereka, tak kiralah sengaja ke tak sengaja ke, tuan-tuan, yang ni cuba selesai-selesaikan juga. Kasih settle baik-baiklah. Sebab kita ni nak pergi ke alam sana nanti, dalam keadaan supaya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan banyak urusan. Tak tahu banyak hisap macam mana, tapi nak bagi settle baik kat dunia ni, bagi selesai. Kalau mungkin ada daripada kalangan rakan sahabat kita yang kita pernah menyakitinya, minta maaf, bagi settle. Kalau ada hutang piutang, bagi settle. Jangan lari lagi daripada hutang. Takut-takut tak lepas nanti. Ingat senang ke dekat alam akhirat ataupun alam barzakh, orang yang bawa hutang, bekalan hutang, sedangkan masa dekat dunia dia mampu untuk membayar hutang tersebut. Ini bahaya. Bagi selesai. Bagi settle, tuan-tuan. Hutang piutangnya, kalau ada orang yang disakiti, minta maaf. Panjang-panjangkan silaturahim, minta maaf kepada mereka. Tak ada masalah lah, insya-Allah. Dengan sikap kita yang memaafkan, mudah-mudahan orang akan memaafkan kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita bila berada di alam
alam barzakh sudah pastilah kita akan menuju ke sana. Allah Subhanahu wa taala terima kita dalam keadaan diridainya, dalam redha tu, redha Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Tak ada dah kan orang benci dekat kita, tak ada dah orang kan rasa marah dekat kita. Begitu dalam keadaan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Nabi SAW tu berbagi untuk supaya sawat ni balas balik tindakan. Subhanallah, tiba-tiba sawat ni dia bukan nak balas pun rupanya dia terus peluk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencium perut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hamalaka ala hadha ya sawat? Mengapa kamu buat begini wahai sawat? Apa?" Jawab sawat, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad hadara ma tara." Telah sedia menanti apa yang engkau lihat. Sekarang ni kita berada seolah-olah pada hujung nyawa lah, nyawa di hujung tanduk lah istilahnya, nak perang ni kan. Pasukan muslimin berhadapan lah, saling berhadapan dengan pasukan musyrikin yang ramainya 1,000 orang. Fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamassa jildi jilduka. Dia sebutkan, maka aku berkehendak, aku mahu hubungan terakhirku bersamamu ialah dengan bersentuhan kulitku dengan kulitmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ibarat kata kita kalau nak pergi jauh-jauh kan tuan-tuan kan, mesti kita salam dululah, at least salam kan. Setakat jumpa tak rasa macam tak ni, kena pula nak hantar orang yang kita sayangi itu pergi hospital disebabkan COVID contoh. Contoh tuan-tuan, ya Allah, ni banyak kes. Dan kadang-kadang tahu, ya Allah, tiba-tiba dah masuk ambulan, tak sempat salam tuan-tuan, ya Allah, kan. Mulalah rasa macam-macam. Yang pergi pun rasa macam-macam, yang kita pun rasa macam-macam. Tak sempat. Kan, tahu-tahu dah kena nak salam tak boleh. Bila dah pergi hospital tu nak pergi ziarah sana pun tak boleh. Yang ni ramai yang maknanya berlaku. Kan, saya pun ada pengalaman ahli keluarga, ayah sendiri kena. Tak sempat salam tuan-tuan, tahu dah kena hantar hospital. Hantar hospital memang tengok dari jauh. Doa tak putus lah kan. Dan memang banyak kesnya dah hantar terus. Tak sempat salam. Itu yang sedih. Tak sempat jumpa. Kan? Tahu-tahu dah mengiringi ke kubur. Itu sedih tuan-tuan. Dah pergi mengiringi tu mandikan pun tak dapat. Nak mandi ke macam mana? Kan? Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ni banyak. Kan? Sangat menyedihkan lah. Kalau boleh, biarlah ada pelukan terakhir. Ada sentuhan antara kita dengan orang yang kita sangat sayang. Salaman, salam, mandikan, itu lah. Tapi tak dapat. Allahu akbar. Sedih. Sedih, kesedihan tu sangat dirasai lah tuan-tuan. Bila berpisah, buat ibarat katanya, buat selama-lamanya dengan orang yang kita kasihi tapi tak dapat nak bersalaman dengannya mahupun menyentuh dia. Allahu akbar. Tapi alhamdulillah lah Allah SWT kan, beri lagi kepada kami kesempatan alhamdulillah dapat jumpa lagi tuan-tuan. Dengar dah tahap 4 dah masa tu. Ya ada. Kan? Dah tahap 4 dah apa nama ni? Dah vaksin lah. Vaksin lah, tapi kena jugalah. Tapi dengan izin Allah alhamdulillah dipanjangkan usianya. Kami ambil pergi ke hospital di apa nama ni, Sungai Buloh. Ada nampak seorang satu keluarga tu. Mula-mula nampak okey. Lepas tu saya datang balik tengok dah menangis. Nangis. Allah fahamlah. Maknanya dapat berita lah. Kan keluarga tu nangis. Tak dapat jumpa je tapi keluarga dah pergi. Allahumma salamat. Jadi inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Sawad Al-Ghaziyah radhiyallahu anhu. Dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, "Dan aku mahu hubungan terakhirku bersamamu ialah bersentuhan kulitku dengan kulitmu," kata Sayyidina Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Lantas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah barisan tentera Islam semuanya telah sama, baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan arahan. Arahan kepada pasukannya iaitu jangan dimulakan peperangan melainkan telah mendapat perintah terakhir daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini arahan-arahan yang penting. Dan dalam peperangan penting ikut arahan pemimpin. Begitu juga organisasi, tuan-tuan, penting. Kalau tak ikut, Allah, pening. Habislah. Jadi nak menunjukkan bahawasanya satu-satu peperangan itu, satu-satu kumpulan, organisasi, bahkan keluarga sekalipun, kan, nak berjaya dalam keluarga tersebut mesti kena ikut arahan pemimpin. Kan, selagi mana perintah itu tidak bertentangan dengan syarak. Kalau dalam keluarga macam itulah. Selagi perintah suami itu, sebab suami ketua dalam rumah tangga, kan. Jangan banyak bangkang-bangkang sangat isteri-isteri. Jangan bangkang banyak sangat. Nanti takut belok. Yang suami bagi arahan macam ni ke anak, isteri bagi macam ni pula. Eh, tak boleh. Sudahnya habis lah. Macam mana bahtera tu nak berjalan dengan sempurna dan dalam keadaan baik. Jadi kena ikut arahan betul-betul. Fasubhanallah. Nabi SAW keluarkan arahan. Jangan dimulakan peperangan melainkan telah mendapat perintah terakhir daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan-arahan khas berkaitan peperangan tersebut. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka menyerbu kamu, dan Nabi SAW sebutkan, farmuhum, maka kamu panahlah mereka. Panahlah mereka. Kalau dia orang serbu, panah. Serta teruslah bertahan dengan anak-anak panah kamu. Ini yang disebutkan defending, apa? Defensive. Bertahan. Bertahan. Jangan kamu hunuskan pedang melainkan setelah mereka telah merempuh ke celah-celah kamu. Subhanallah. Jangan hunuskan pedang, maknanya terus panah. Jangan serbu. Nabi SAW sebut bertahan. Maknanya dalam strategi bertahan yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hunuskan pedang melainkan setelah mereka telah merempuh, dah sampai dekat dengan kamu baru hunuskan pedang tu. Itu merupakan arahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu strategi pihak muslimin, yakni secara bertahan. Mereka datang serbu, kan, orang kafir datang serbu. Orang Islam terus dengan panahan, dan orang Islam jangan sesekali dihunuskan pedang melainkan bila mana orang musyrikin sudah berada di celah-celah mereka, yakni di hadapan mereka, baru dihunuskan pedang. Bukannya serang mereka, tak, mereka serang. Maknanya secara pertahanan. Sementara itu di pihak tentera musyrikin pula, pada hari yang bersejarah itu, Abu Jahal telah meminta supaya Allah memberikan penentuan dengan doa. Ini doa Abu Jahal. Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Muhammad telah memutuskan tali persaudaraan dengan kami, dan dia membawa datang sesuatu yang kami tidak pernah kenal. Maka musnahkanlah dia pada hari ini." Doa Abu Jahal supaya dimusnahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Allah, siapa di antara kami yang paling engkau suka dan redha? Maka berilah pertolongan kepadanya pada hari ini." Dan yang paling dibencinya Abu Jahal lah. Dan berkaitan dengan permohonan, permintaan Abu Jahal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin."
yang bermaksud jika kamu, wahai orang-orang musyrik, memohon supaya diberikan kemenangan bagi pihak yang benar. Sebab Abu Jahal dia minta doa, dia mohon yang itu. Maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang dan disaksikan oleh kamu. Dan jika kamu berhenti daripada memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian amat baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali memusuhinya, kami juga kembali menolongnya, mengalahkan kamu. Dan golongan angkatan perang kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun, sekalipun ia lebih ramai. Dan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Surah Al-Anfal ayat 19. Ini berkenaan tentang doa Abu Jahal, doa yang dipanjatkan. Allah SWT turunkan firman-Nya. Maka perang pun bermula. Orang yang mula mencetuskan peperangan itu ialah Al-Aswad bin Abdul As'ad Al-Makhzumi. Ini antara sekutu kuat Abu Jahal daripada Bani Makhzum. Dia ialah seorang lelaki yang jahat dan buruk akhlaknya. Dia keluar di tengah medan perang, kan? Lantas dia berkata, aku berjanji kepada Allah bahawa aku akan minum air daripada kolam mereka ini, atau aku akan musnahkannya, atau aku akan terkorban sebelum dapat meminumnya. Dialah yang mencetuskan, tuan-tuan. Mula-mula start dia tengah berhadapan tu, dia keluar di tengah-tengah tu, dia kata dia berjanji untuk minum air kolam yang ada pada pihak muslimin. Sebab pihak musyrikin memang tak ada kolam dah, kan? Kolam air ataupun air tak ada bekalan untuk mereka. Orang Islam dia dah datang awal lah, kan? Dah hancurkan dah mana-mana, kalau ada perigi ke, kalau ada kolam air, dia hancurkan semua. Dibuat kolam khusus di pihak muslimin, ada air pada pihak orang Islam. Strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW itu pun antara kerana cadangan yang diberikan oleh kalangan sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi tak ada air, dia keluar tu, dia berjanji untuk minum air yang ada pada kolam pihak muslimin, janji, ataupun musnahkan kolam tu. Kemudiannya, muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila dia keluar untuk minum air di kolam pihak tentera Islam, tengah dia datang nak minum air tu, sebab dia dah bersumpah lah nak minum air kolam yang ada pada pihak tentera muslimin, maka Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib keluar untuk menghalangnya. Setelah mereka bertemu, dah jumpa lawan, dengan segera Sayyidina Hamzah melibaskan pedangnya sehingga menyebabkan kaki Al-Aswad terputus. Separuh betis dia habis. Lawan dengan Sayyidina Hamzah, bukan calon-calon orang. Habis terputus, dia libas kena dekat kakinya, habis putus. Subhanallah. Ketika itu, dia belum sampai ke kolam lagi. Lalu dia terjatuh dengan darah kakinya memancut-mancut ke arah teman-teman dia. Dan kemudian dia pun merangkak untuk sampai ke kolam dengan tujuan untuk melaksanakan sumpahnya tadi. Dia pergi juga. Walaupun kaki dah putih tadi, separuh putih, jalan juga sebab dah sumpah. Dah bersumpah dah nak minum air daripada kolam orang-orang Islam tadi. Dia pun merangkak dalam keadaan kakinya, subhanallah, keluar darah memancut-mancut. Jalan juga dia, merangkak-rangkak, dengan tujuan untuk melaksanakan sumpahnya tadi. Tapi tak sempat dia sampai, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memukulnya kali yang kedua ketika dia sedang masuk ke dalam kawasan kolam itu. Akhirnya dia pun tewas, mati. Maka itulah permulaan tercetusnya peperangan. Seorang dah mati. Dan setelah itu keluarlah pula 3 orang pahlawan berkuda Quraisy yang terbilang, dan mereka ini adalah daripada satu keluarga. Memang biasa dulu-dulu perang, tuan-tuan,
dia ada sesi pemanas badan, one by one. Sesi pemanas badan ni dia juga antara sesi untuk kan, menaikkan semangat. Apatah lagi kalau pihak wakil daripada kalangan kan, pihak sekian menang dalam pertarungan tu, maka naik semangat. Maka keluarlah tiga wakil daripada kalangan pasukan tentera panglima yang hebat daripada kalangan Quraisy, tiga beranak. Mereka terdiri daripada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yang kita sebutkan cerita dia tadi. Begitu juga dengan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, adik dia. Dan juga anaknya Walid bin Utbah, tiga beranak. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Utbah. Tiga-tiga pahlawan yang hebat, pahlawan berkuda. Dan kisah Utbah, tuan-tuan kalau pergi ke Allahumma sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan pergi ke Taif kan, ada satu tempat kebun yang dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh di kebun itu, itu kebun milik Utbah, Utbah bin Rabi'ah. Nak kata orang yang ada baik sikitlah, tapi dalam misi ni akhirnya dia keluarlah dalam peperangan ni. Dia wakil, tiga wakil, wakil musyrikin Quraisy. Dan siapakah wakil daripada kalangan muslimin? Yang ini insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. To be continue. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala sayyidina